Empat, bab empat anak-anak tak payah salin nota. Okey, bab empat tu anak-anak tak payah salin nota. Nanti bonda akan send nota dalam grup WhatsApp kita. Jadi tak payah risau. Sepanjang meet ni, anak-anak cuma kena fahamkan sahaja. Okey, dan buku teks confirm lah kena duduk di sebelah. Jadi kawan baiklah, kawan karib anak-anak. Okey, so sekarang ni bonda nak anak-anak tengok kat ruangan cek. Okey, sekejap. Tengah paste. Okey. Bonda dah paste link untuk Nearpod. Jadi Bonda nak minta anak-anak klik Nearpod tu. Link yang Bonda bagi. Okey. Yang bila dah ada klik masuk. Bila dah klik, bagi tahu Bonda nak. Untuk yang baru masuk, klik link nak. Klik link. Okey, untuk yang baru masuk, ada beberapa orang baru masuk. Bonda dah send dah link Nearpod dalam dalam chat. Tengok ruangan chat dah. Okey, alhamdulillah ini dah 19 orang masuk, 18. Dah masuk. Okey, dah masuk. Okey, lagi. Orang ni masuk lagi sebelum Bonda sharing screen. Semua nampak tak ruangan chat? Ada link untuk Nearpod. Ada tak yang tak dapat? Ada. Okey, anak-anak. Ah, Itizan tak ada ah? Okey, jap jap. Cikgu, cikgu send sekali. Yang baru masuk memang okey, ada tak Itizan? Ada, ada, ya ada. Okey, bagus ha. Dah masuk gitu. Okey, ha, sat kita tunggu sat kawan-kawan yang nak masuk. Amin. Ah, ni anak-anak perasan tak kat bawah tu dia ada simbol angkat tangan, raise hand. Nampak ada. Nampak. Okey, boleh tak anak-anak tekan siapa yang tak dapat masuk Nearpod tu tekan raise hand tu. Yang dah dapat masuk tak payah tekan. Okey, bonda tunggu ah. Tak ada, kita nak terus share screen. Okey, maksud dia semua okey kan? Semua boleh masuk. So bonda akan start share screen. Share screen, okay. Okay, sekejap ma, tengah share. Okay, so boleh masuk tak dekat Nearpod ni? Boleh. Ah, anak-anak masuk nama pendek sudah kan lah. Tak payahlah masuk nama panjang tau. Nama pendek sahaja. Okey, nampak tak yang bonda share? Bab 4 percukaian. Nampak. Nampak itu. Nampak, alhamdulillah. Okey, so sekarang ni kita nak buat program 5E. 5E ni apa? 5E ni adalah macam mana anak-anak start dengan engage dulu. Engage bahasa orang putih. Kalau bahasa Melayu apa anak-anak? Engage. Ha. Ha. Kah, try. Apa maksud engage kalau bahasa Melayu? Mendang eh cikgu. Amboi, dia punya galak. Tak ingat tunang je ampun ni. Okay, engage cikgu ni. Cikgu tak boleh masuk you. Ah, tak boleh masuk pasal apa? Tak tahu, dia duduk refresh, lepas tu tak masuk. Oh, loading lah tu kot. Internet tak kuat kot. Try sekali lagi. Tapi kalau tak masuk pun boleh nampak kan yang cikgu share kat screen kan? Ah, boleh. Boleh ah, okay. So, tengok dekat screen je. Yang tak boleh masuk, tengok kat screen. Yang boleh masuk sebab sekejap lagi kita ada aktiviti. Okay, so kita nak belajar bab 4. Anak-anak tengok ada gambar apa ni yang Bona tunjuk ni? Hospital. Pandai. So, hospital ni agak-agak kerajaan ambil duit mana? Rakyat. Ayat baik cakap. Ya, betul. Siapa tu? Damia. Bagus Damia. Okay. So Bonda nak relatekan dengan tajuk ni. Tajuk percukaian, kalau Bonda tunjuk yang pertama engage ni maksudnya anak-anak respon. Anak-anak memberi pendapat. Okay. So tadi anak-anak dah bagi tahu, oh ni hospital betul eh? Lepas tu bila Bonda tanya agak-agak apa kaitan dengan tajuk kita hari ni, Damia pun jawab kan, hospital ni dia dapat daripada duit. Duit apa?
cukai rakyat bayar. Pada duit cukai yang rakyat bayar. Termasuk dengan duit bondor. Okay, so boleh faham? Boleh. Jadi kita tengok next slide. Okay, yang kedua kita buat aktiviti explore pula. Yang ni semua buku teks ada kat sebelah tak? Ada. Okey. Jadi anak-anak bonda bagi masa 10 minit. Kalau masa awal lagi bagus. Kalau si awal lagi baguslah sebab kita pakai buku teks pun tak apa. Bonda bagi masa 10 minit, anak-anak cari dan explore. Explore ni maksud dia anak-anak meneroka pas tentang cukai. Okey, fokus pada yang pertama, tujuan kerajaan kutip cukai. Yang kedua, satu contoh apa-apa yang kerajaan menggunakan hasil cukai tu. Okey. So dalam lepas 10 minit lagi Bunda nak minta lah anak-anak bagi jawapan. Boleh ke? Okey. Anak-anak boleh guna apa-apa pun, nak explore dalam internet, Google pun ada, ataupun kalau anak-anak tengok dalam buku teks memang ada. Dia dah tulis dah tujuan cukai. Betul, contoh cukai tu anak-anak boleh fikir lah, betul tak? Apa yang pembangunan, apa yang ada di Malaysia ni, di negara kita kan? Satu je contoh. Boleh ke Intan Payoh? Boleh. Okey, kita mula sekarang. 10 minit. Tulis conteng kat mana-mana tak apa. Tak payah buat elok-elok. Tak payah tulis elok-elok. Conteng pun tak apa. Kalau siap, siapa siap boleh bagi tahu nak. Okey, Divya baru masuk kan? Divya tengok kat ruangan chat. Cikgu ada bagi link untuk Divya masuk. Tekan link tu nak. Jangan duk install tau bila awal-awal anak-anak masuk. Dia tanya nak install ke tak? Tak payah. Okey, tak payah install, terus masuk dengan web je. Okey, Itizam angkat tangan. Ada apa kau Itizam? Tak ada apa. Siap dekat kau. Okey, Itizam boleh masukkan ni pot kan? Boleh. Okey, try. Tulis pendek-pendek lah. Jangan duk salin dalam buku tag pula tau. Tulis point je. Kita nak try anak-anak explore tengok. Okey, baru ada 16 orang masuk Intan Payung. Tapi mic kita ada ramai ni. Siapa yang tak masuk lagi? Sambil-sambil tu kita bonda check siapa yang tak masuk lagi. Anak-anak buat kerja. 10 minit kita. Belajar ada 22 orang. Tolak 2 cikgu. So, kita tengok. Ada 19 orang hari ni nah. Okey, bonda ambil kehadiran hampa tau sambil-sambil ni. 10 minit kita akan habis, anak-anak akan start present pukul 8:30. Okey, 8:30 lagi kita start present. Pagi-pagi sahaja bonda bagi anak-anak segar sikit mata kan. Buat aktiviti. Okay, yang mai Amir ada, Damia ada. Bonda ambil kehadiran lah. Di sini. Divya ada. Farah ada. Husna ada. Iqmal ada, Jeevan ada. Kalau lah ada yang tak ada buku teks, anak-anak boleh Google je. Kalau tak ada pun tak apa, jangan susah hati. Satgi bukan nak panggil semua pun kan, nak bagi anak-anak explore je pengalaman. Satgi janganlah lemo, saya dah tak bawa buku teks apa semua, tak payahlah duk susah hati macam tu tau. Apa kan boleh, satgi susah hati, teriak bucu katil. Nisha, apa lagi? Syahira, Didi, Binoga, Rusdiana,
Cat tiba. Tajik ni G7 dengan Suji dengan Yuha sini. Okey. So yang tak ada Anusha. Anusha dengan Damien. Dengan Janani, dengan Ahmad. Saya ada cikgu. Damien. Oh, okey Damien, sorry. Damien tengok kalau baru masuk, Damien tengok kat ruangan chat. Klik dekat ni pop tu nah. Tak apa kalau Damien tak ada buat tugasan pun tak apa, masuk dulu nanti kawan-kawan. Ya, tu kan cikgu. Ya, betul sayang. Masuk dulu, satgi kawan-kawan share Damien tengok nah. Okey, Alia seorang lagi tak masuk dengan Syaika. Okey, alhamdulillah hari ni. Okey, ada lagi 7 minit. Okey, tak apa, kita tunggu. Tapi kalau anak-anak siap, bagi tahu pun tak apa. Tak ada masalah. Boleh. Okey, dalam ni ada 17 orang yang dah masuk. So ada lagi kalau ikut kehadiran ni. Bilamlah, bermaksud ada 2 orang lagi tak masuk. Siapa 2 orang yang bermasalah untuk nepot bagi tahu Bonda? Tak apa, tak ada masalah, tak marah pun. Ada tak? Raise hand. Dia tengah masuk ni. Okey, tak apa, tak apa. Okey. Tiba seorang lagi. Tak apa Cik Tiba, kalau tak boleh masuk juga. Sebab lagi Cik Tiba tengok dekat cikgu present je, nah. Tak ada masalah, okey? Jangan teriak tau Cik Tiba. Tak ada muka hak instant tu. Boleh dah. Ni jangan install lah, cikgu tak mahu anak-anak install. Sebab lagi berat. Anak-anak klik continue with website je. Okey, jadi tak install. Okey, so kita tengok. Cukup dah 19 orang. Okey, congrats. So, kita ada lagi 6 minit. Cik, sebut sikit siapa yang dah siap anak-anak? Saya. Okey, lagi. Okey, dah tu. Okey dah. Saya. Okey, Amai dah siap. Okey, boleh tak kita mula? Boleh. Okey, ceria sikit anak-anak. Cikgu Ampun ni kan bono ni menyediakan bahan ni kemarin sehari saja syok-syok kan. Okey. So kita tengok. Sekejap tengah loading. Okey, so anak-anak tengok. Tengok, ada kan ruangan? Dia naik tak? Okey. So yang ni apa anak-anak? Yang ni ruangan jawapan yang Bonda sediakan untuk anak-anak tulis apa yang anak-anak dapat tadi. Buat dalam paling ringkas. Paling ringkas. Tak payah banyak-banyak. Boleh? Okey. So sekarang ni kita dalam ruangan apa? Dalam ruangan explain. Explain tu apa? Arahan Bonda macam biasalah. Okey anak-anak boleh explainkan hasil tugasan yang Bonda bagi tadi. Ada 2 tugasan Bonda bagi tadi. Yang pertama apa? Cari tujuan dengan contoh. Tujuan dengan contoh. Satu sudah. Tujuan pun kalau tak ada sangat, ada satu je pun tak apa. Tak ada masalah. Okay? So dah ada jawapan dah ni orang pertama. Ya Allah bagusnya. Okay, kita tengok. Rushdiana dah ada dah. So tak apa. Tak apa. Cikgu tak approve lagi. Buat je. Tak lagi cukup 19 orang respon. Kalau lah katakan tiba-tiba alamak, Syak Tiba baru masuk. Mana dan nak cari tujuan. Okey tak apa. Syak Tiba bagi satu contoh pun tak apa. Untuk contoh yang kerajaan gunakan duit cukai untuk buat apa. Kan? Okey dah ada 2, 3. Okey bagus anak-anak. Go. Bonda Aiman kata dia tak boleh nak masuk. Dia kata line dia sangkut. Tak apa. Itulah dia PM ni tak apa. Jangan duduk teriak. Tak kira Bonda jawab kat dia. Okay. Amboi dia mesej Didi tak mesej. Bonda dah dia mesej Didi pula. Susah hati dia. Okay. 5 orang, 6 orang.
anak-anak tengok dekat tepi tu pun ada kan. Dia naik tu bila anak-anak jawab. Eh, Bonda saja tak share lagi sebab Bonda nak share segentok. Ha, baru best. Okay, ha, lagi 3 minit lah Bonda tunggu anak-anak Intan Payung. Baik. Okey, 2 minit lagi. Jangan buat karangan panjang-panjang sangat tau anak-anak Intan Bayong. Satgi jenuh. Okey, 12 orang. Bonda duk tengok jam dekat laptop Bonda tau. Kalau laju, ha, maafkanlah. Okey, 13 orang. Nanti Bonda kena call ni Anusha dan Demia masuk dah. Anusha, Janani, Akmal dengan Alia, dengan Syahika. Hidayah tak elok masuk pun je pun. Hidayah memang. Cik, taklah bukan cik. Hidayah memang nak buat macam mana. Cikgu ni, cikgu Saiful kan kata dia ada masalah. Masalah lah kan. Tak apa yang tu nanti, nanti Bonda kontak link asing untuk dia. Hidayah ni kesian juga kat dia sebenarnya kisah dia. Anak-anak tak ada ke yang ada yang boleh mesej dia apa pujuk dia, bagi motivasi kat dia. Tak boleh ke? Cewa. Boleh itizam ke boleh? Okey, 17 orang dah respon. Oh, 18 dah. Okey, tinggal seorang je lagi. Tapi Aiman tak boleh kan tadi kan? Okey, tak apa. So alhamdulillah, thank you sangat-sangat. Okay, kita start dengan kalau anak-anak tengok kat sini, ya Allah bagusnya. Okay, kita start dengan Syak Tibble. Okay, Bonda ambil yang yang ada kat Bonda tau. Okay, so duduk depan sekali yuk. Oh, duduk depan sekali nak buat channel kan? Jadi kita tara. Syak Tibble dah tunjuk dah. Okay, so apa dia kata, Syak Tibble kata tujuan bagi tujuan ni adalah bagi keselamatan negara dan rakyat. Okey, betul tak anak-anak? Betul tak cukai untuk keselamatan negara dan rakyat? Betul lah kan? Kalau betul kan? Kalau duit cukai ni macam-macam sebenarnya kerajaan guna. Macam-macam. Semua kalau anak-anak puasan, kaki tangan kerajaan, dia tak menjana pendapatan. Tak banyak yang jana pendapatan, betul? Tapi macam-macam kerajaan boleh buat kan, keselamatan macam polis apa semua tu kan. Gaji tu dapat daripada mana? Bagus Syak Tibble sebab berfikir di luar kotak lah ni. Dia boleh fikir pasal keselamatan. Okay, next Nisha. Nisha kata apa? Okay, Nisha kata tujuannya ialah untuk menstabilkan ekonomi. Contohnya ekonomi pelancongan. Yang ni Bonda tengah confuse sikit. Okay, okay, kutip cukai untuk stabilkan ekonomi, contoh ekonomi pelancongan. Okay, stabil ekonomi tu betul dah Nisha, betul dah. Okay, memang kalau tak kutip cukai macam mana kita kerajaan nak stabilkan ekonomi. Contoh macam pelancongan ni betul juga sebenarnya kan. Macam tempat-tempat macam contoh apa pelancongan? Macam kalau pantai-pantai Terengganu apa semua tu kan, bukan semua kita guna duit. Contohlah kalau di Terengganu ada pulau perhentian. Di pulau perhentian tu katalah ada Coral Beach Resort. Tapi bukan Coral Beach Resort tu nak jaga pantai, nak jaga lek, betul tak? Yang jaga semua tu apa dia? Jabatan Marin kan. So Jabatan Marin tu kaki tangan kerajaan. So dia ambil duit mana? Nak bayar gaji. Duit cukai. Okey, bagus. Okey, next. Yang ni kita bagi Didi pula. Sorry. Ambil pun tu. Aduh. Okey, tak apa Didi dulu. Start. Tujuan digunakan
digunakan dalam pembangunan negara untuk menyediakan kemudahan rakyat. Okey, betul. Contoh dia untuk menstabilkan ekonomi. Betul. Thank you Didi. Bagus, betul dah tu. Okey, kita start balik dengan Amir. Okey Amir. Present tengok jawapan Amir apa. Menyediakan pelbagai kemudahan. Pendidikan. Betul. Tu memang betul lah. Tidak nak dapat mana kan? Nak sediakan kemudahan tu. Okey, Husna pula. Yang tu silap tu. Yang tu silap. Okey, so kita delay lah silap. You Husna teriak. Okey. So Suji. Ya cikgu. Apa dia present jawapan Suji tu? Baca, nampak kan? Yang saya tulis tu lah. Ya sayang. Wang dikumpul daripada individu ataupun syarikat untuk kegunaan pembangunan negara. Ya betul, itulah tujuan dia sebenarnya kan, untuk pembangunan negara. Okey, Rushdiana pula. Bunda baca pula. Okey, tujuan kerajaan kutip cukai untuk mentadbir urus negara dan hasil cukai digunakan untuk pertanian dan perindustrian pun betul. Betul lah tu, hak bayar gaji-gaji menteri, gaji Perdana Menteri kan. Gaji semua-semua hak dalam parlimen kabinet, gaji cikgu, gaji semua kaki tangan kerajaan. Daripada mana anak-anak? Cukai tu siapa bayar? Rakyat. Okey. So tadi tujuan kita tengok dari sini dulu. Okey, dari sini baca tujuan dari sini. Tujuan percukaian ialah digunakan dalam pembangunan negara, contoh pendidikan dan kebajikan. Ya, betul sangat. Thank you dari sini. Tu memang betul. Okey, Syak, tiba dia buat contoh, kita ambil Iqmal. Okey, try Iqmal. Digunakan dalam pendidikan. Ya betul. Ha, pembangunan negara, pendidikan. Ha, betul lah tu kan. Okey, Syahira. Ya. Tujuan cukai sayang. Untuk semua penataan kerajaan. Ha. Contoh? Cukai jualan. Contoh cukai jualan. Tu bukan contoh kegunaan cukai saya. Tu contoh cukai. Kalau contoh penggunaan cukai, apa dia hak kerajaan buat? Kalau cukai untuk rawatan ke? Betul. Ya, macam tu lah. Okay, cukai untuk rawatan. Okay, Yuha sini sayang. Yuha sini. Satu, proses yang hasil wang dikumpul daripada individu atau syarikat. Okey, yang ni Bona tolong perbetul lah. Yang ni bukan tujuan sayang lah. Yang ni adalah? Cukaian. Huraian dia. Apa cukai? Okey. Tapi tadi Bona bagi tugasan suruh cari tujuan cukai. Tapi tak apa, at least Yuha sini dah try. Okey, so Yuha sini faham tak? Faham. Okey, yang dia kata proses wang dikumpul oleh individu atau syarikat, yang ni maksud cukai nah, you sini nah. Okey, tujuan dia tadi yang kawan-kawan dia bagi tahu macam-macam dah, stabil ekonomi kan. Untuk pembangunan negara, untuk macam-macam. Okey. Tak apa, at least you sini dah try. Okey. Husna. Tujuan untuk membiayai projek pembangunan negara, contoh infrastruktur dan kemudahan awam. Betul. Anak-anak cuba perasan projek pembangunan kemudahan awak. Tak tahulah awak tu siapa dia, okey. Tapi bagus Husna sebab dia punya lah rindu dekat KL kot, dia tulis RRT kan. Dia rindu nak pergi KL lah tu, kan kita COVID-COVID ni. Okey, next Damia. Apa dia? Untuk membangunkan negara dengan menyediakan pelbagai kemudahan, contohnya dari segi pendidikan iaitu sekolah dan institusi pengajian tinggi. Contoh kerajaan yang menggunakan hasil cukai ialah LHDN.
Okey, terima kasih Damia. Pertama tu memang TikTok. Memang TikTok lah betul untuk pembangunan negara, menyediakan kemudahan semua. Cuma yang contoh yang kedua tu, LHDN ni yang mengutip cukai sayang. Nah, yang menggunakan, yang guna cukai tu adalah kerajaan. LHDN ni cuma sebagai satu organisasi yang organize, yang kutip-kutip cukai ni. Okey, terima kasih. Rinuga. Rinuga sayang, ada tak? Okey, tak apa cikgu tolong baca. Rinuga tulis, tujuan percukaian ialah satu proses hasil wang dan dikumpul daripada individu. Okey, you Rinuga sama macam you Hasini. Okey, yang ni adalah maksud cukai. Okey, tujuan cukai adalah yang lain untuk sumber pendapatan kan, untuk untuk pembangunan, untuk stabil ekonomi. Okey, nah Rinuga. Okey, seterusnya Yuha sini contoh. Okey, Damien. Damien. Salah cikgu. Betul. Damien pun sama. Damien bagi apa Damien? Huraian. Ya, huraian. Tak apa. Satgi kena tengok balik nah Damien nah. Okey, J7. Ya, cikgu. Apa dia J7? Alat pelaksanaan polisi kerajaan supaya supaya polisi tersebut mendapat kesan yang lebih efektif. Contohnya pelepasan cukaian untuk rawatan ibu bapa. Okey, yang ni J7 memang dah advance dah kan. Sebenarnya tujuan cukai tadi untuk apa je kan. Yang J7 bagi ni hak ni hak pelepasan cukai nah. So nanti J7 kena tengok balik tau. Okey. Faham J7? Okey. So okay. Farah. Farah? Ya, cikgu. Okey, baca tengok jawapan Farah apa. Sumber pendapatan kerajaan untuk mengagih semula ketidakseimbangan pendapatan dalam masyarakat. Oh, memang TikTok lah. Memang betul. Okey. So, nak bagi balance balik apa belanja, apa untuk masyarakat. Jadi, memang kena kutip cukai. Okey, Itizam. Alat kewangan untuk menstabilkan itu ekonomi dan alat pelaksanaan polisi kerajaan. Contoh pelepasan cukai untuk rawatan perubatan ibu bapa untuk mewujudkan masyarakat penyayang. Ya betul. Satu alat kewangan betul dah. Okey. Jiben. Jiben sayang. Tujuan utama pencukaian adalah untuk meningkatkan pendapatan untuk perkhidmatan dan pendapat yang menyokong keperluan masyarakat. Pendapat awam harus mencukupi untuk tujuan tersebut. Contoh cukai progresif termasuklah cukai pendapatan pelaburan, cukai atas faedah yang diperoleh. Okey, betul Jiben. Okey, tujuan dia salah satu dia adalah perkhidmatan kesihatan. Okey. So kita tengok pula okey, Divya. Ya, cikgu. Divya, apa jawapan Divya? Menstabilkan ekonomi. Ya, betul. Okey. Tujuan cukai yang utama pun untuk stabilkan ekonomi. Okey. So, Yuha sini dia bagi contoh cukai. Okey, betul juga contoh cukai dia adalah untuk pembangunan. Last kali tadi Syaktiba. Dia bagi apa? Dia bagi contoh dia kan, tak apa. Contoh dia contoh cukai jalan, cukai tanah. Tu contoh jenis cukai. Okey, so semua-semua yang anak-anak bagi ni bagus betul je tu. Cikgu tekan love semuanya. Okey, ada beberapa orang saja tadi tapi tak apa. Boleh tengok balik. Okey, so tepuk tangan untuk diri sendiri dulu anak-anak sebab berjaya. Bagi sebab berjaya buat explanation macam ni, bagus ni. Ingat senang kau, bukan semua orang boleh buat, boleh cari, boleh buat macam ni. Okay, so
Bonda nak ucap tahniah. Ha, nanti Bonda akan share dalam grup kelas kita supaya anak-anak boleh tahu jawapan. Okey, seterusnya kita dah masuk 3E dah. Tadi awal-awal E yang pertama apa? Engage, betul? Eh? Yang kedua? Explore. Yang ketiga? Explain. Okey. So kita nak tengok yang keempat adalah elaborate. Okey, untuk elaborate ni maksud dia kita kembangkan lagi pada yang anak-anak dah cari tadi. Okey, tadi kita dah belajar tujuan anak-anak dah cari dah tujuan cukai, betul? Yeah. So tujuan cukai ada empat yang utama. Yang pertama sebagai sumber pendapatan kerajaan. So macam mana, apa yang dikatakan sebagai sumber pendapatan tu? Contoh kerajaan nak tadbir urus negara macam cikgu kata tadilah. Kan nak bayar gaji Perdana Menteri, nak bayar semua, nak bayar gaji kakitangan kerajaan. Lepas tu nak membiayai projek pembangunan negara. Yang ni pun sama, banyak kan. Hospital, macam-macam lagi lah, sekolah kan. Okey, lepas tu nak agihkan ketidakseimbangan pendapatan dalam masyarakat. Okey, kalau anak-anak tahu, ambil tahu, banyak membaca. Okey, kita ada banyak apa kategori pendapatan, betul? Kita ada B apa? B40. Lepas tu M? M40 dan T20, betul? So B tu apa? Pendapatan di bawah kan? M sederhana saja. T adalah yang kaya lah, orang-orang kaya. Okay? So untuk kerajaan bagi, contoh macam situasi kita lah ni COVID. Banyak kerajaan bagi sumbangan, pertolongan dekat mana? Kategori yang mana? B40. Makanan. B40 kan? Okay. So nampak kan Itizan lapak. Okay, untuk B40 banyak kerajaan tolong. So daripada mana duit nak tolong tu? Daripada? Cukai. Okay. So kita tengok yang kedua. Alat pelaksanaan polisi kerajaan. Yang ni pun sama lah. Polisi, macam-macam polisi. Kerajaan bagi rawatan percuma untuk ibu bapa, betul kan? Untuk kakitangan kerajaan, boleh kalau medical check, nak check apa di hospital kerajaan. Kalau dulu klinik satu Malaysia, kita bayar berapa ringgit lah? RM1. Takkanlah kita pergi jumpa doktor, kita ambil ubat banyak-banyak RM1, betul? So daripada mana kerajaan ambil duit tu? Daripada cukai. So itulah tujuan kerajaan buat cukai. Okey anak-anak? Okey, yang ketiga, sebagai kawalan penjualan barangan atau perkhidmatan. Oh, yang ni pun samalah. Kalau kerajaan tak ambil cukai, memang melampau lah kan jualan. Contoh apa dia? Jualan rokok. Kan kerajaan buat dasar. Rokok ni bahaya ke tak? Kerajaan bagi ke masyarakat rakyat Malaysia merokok? Tak. Tapi ada juga yang merokok, betul? Betul. So sebab tu kerajaan letak cukai rokok. Apa tujuan letak cukai ni? Maksud dia, letak cukai rokok, rokok akan jadi mahal, betul? Betul. So rokok jadi mahal, dia boleh kurangkan rakyat dia yang hisap rokok. Contoh, boleh faham dah? Lagi apa lagi? Cukai arak, cukai judi pun sama kan. Dia nak elakkan orang menjudi, so dia tinggikan cukai. So orang yang menjudi tu maksudnya dia mampu bayar lah untuk berjudi kan. Okay. Dan tujuan yang terakhir, sebagai alat kewangan untuk menstabilkan ekonomi. Yang ni samalah, kalau tak ada cukai, macam mana kerajaan nak tampung ekonomi macam lo ni? Kan dulu 1997 kita ekonomi teruk masa tu kan. Daripada duit cukai ni lah kerajaan cover balik. Okay, tu elaborate. So apa yang Bonda cerita elaborate ni, faham ke tak? Faham. Okay, ada soalan tak anak-anak? Tak ada. Okay, tak ada. Next section kita nak habis dah. Sat je. Sat lagi Bonda ada kelas blok ke 9. Sat, kita tunggu Sat. Awak slow tak tahu. Okay, so kita nak buat kita nak main game. So Bonda ambil ni lah, underwater lah, short sikit. Okay, kita continue. Sabar Sat. Okay, masuk. Kita nak main ni. Okay, Bonda tekan start, anak-anak main lah. Okay. Character.
Boleh masuk lagi? Boleh main lagi? Wanda tekan start lah. Boleh. Yeay. Yeay, Rushdiana. Yeay, you are sini. Suji. Ha, masuk amai-amai. Oh, tu dia. Ready. Okay, go. Cepat. Okay, go. Tak boleh masuk. Oh, lho. Kesian. Ni lah tu. Internet slow sikit lah tu. Ha. Dia tak boleh nak loading. Link dia tak ada. Ah, dia tak payah link. Oh, betul lah kan. Tak boleh masuk tadi, no. Tak apa, tak apa. Ah, kita tengok. 17 orang boleh tengah main lah ni. Wah, Sujib, kamai. Wah. Kita tengok siapa menang. Wah, sekejap lagi pemenang nanti ada hadiah dapat duit raya tak pemenang ni. Okay. Soalan ketiga pula. Setakat ni yang mendahului Suje, Husna tempat kedua. Okay, tak apa, kita tengok soalan ketiga. Oh, Suji makin masih mendahului ni. Oh. Sabar Suji, sabar Suji. Oh, habis dah. Okey. So, kita dah ada pemenang. Okey, so tepuk tangan ramai-ramai. Pemenang dia adalah Suji. Okey. Ah, congrats Suji. Lagi bagi nombor akaun, kita bagi hadiah kat Suji sebab dia berjaya jawab. Tempat 2 dan 3 ada raya tak? kan? Sebab dia berjaya jawab dengan betul. Okey, sat bonda. Okey, puas hati tak? Best tak? Best. Okey, tempat kedua Husna. Bagus juga. Tempat ketiga Didi. Okey, jeng. Kita tengok siapa di bawah. Oh, Divya di bawah. Okay. So, yang duduk Divya, Nisha, Syahira. Yang ni kena buat ulang kaji balik lah. Okay. So, nak habis dah anak-anak. Cik Bunda tahu sikit anak-anak ada kelas pula. So, last untuk hari ni. Last untuk hari ni. Anak-anak tolong isi sat. Apa yang anak-anak faham kita belajar hari ni? Tak payahlah buat karangan lah. Tulis je contoh, oh kita belajar apa ini. Kan, lepas tu komen tentang PDP kita hari ni. Komen PDP tu maksud dia seronok dah, menarik dah. Game tadi okey dah. Buat aktiviti PAK21. PAK21 tadi kat mana? Yang masa anak-anak explain, betul eh? Dengan explore. Luahkan. Yang ni bonda bagi masa 2 minit sudah. Tak mahu lama-lama. Kita nak stop dah kelas kita ni. Okay, 2 minit je.
Okey, 8. Tinggal 1 minit lagi anak-anak. Okey, 10 orang dah. Siap dah. Okey, bagus. 13 orang. Okey, untuk yang dah siap sambil ketat lagi kita patah balik sebelum kita nak tamat ni, kita patah balik dekat okey 16 orang dah. Tinggal 3 orang lagi, kita tunggu sat. Okey, sambil-sambil tu Bunda bacalah nak. So, Jeevan dia letak apa? Kegunaan cukai dan contoh. Okey, betul Jeevan. Ni rumusan kita tak? Apa yang nak faham, apa yang nak tulis? Yang inilah rumusan kita. So, ini kita belajar apa? Ini kita belajar tujuan percukaian. Dari sini kata. Okey, betul dari sini. Okey, Amir. Amir tulis. Ini kita belajar tujuan percukaian. Betul juga. Tapi selain pada tujuan percukaian, kita ada satu lagi sebenarnya tadi. Awal-awal pun dah tanya soalan. Okay, so Itizam kata apa? Itizam faham kita belajar tentang tujuan cukai dan contoh cukai. Bagus Itizam, macam ni. Okay, so kita memang belajar dua benda ini. Okay, Itizam kata best belajar hari ni. Seronok main game dan faham apa yang cikgu sampaikan. Okay, Alhamdulillah. Thank you Itizam. Okay, Damia kata apa pula? Okay, love untuk Itizam juga. Okay, Damia kata Alhamdulillah faham, lepas tu best hari ni, tambah dengan game yang comel tu. Okay, thank you Damia. Tapi Damia tak tulis lagi tu tujuan kita belajar apa hari ni. Okay, seterusnya Didi kata saya faham dengan teliti tentang tajuk percukaian dan aktiviti pembelajaran ni sangat menarik dan seronok. Okay, love untuk Didi. Thank you. Okey, Syahira kata apa? Syahira kata tentang cukai. Okey, sangat menarik dan seronok. Okey, Alhamdulillah. Bagus Syahira. Okey, dari sini kata hari ini saya belajar tentang tujuan percukaian. Betul juga. Memang kita belajar dua benda tu hari ini. Okey, seterusnya Nisha. Nisha kata okey, dapat mengetahui tujuan percukaian. Gembira kerana dapat melakukan aktiviti yang menarik. Okey, betul. Thank you dan Nisha juga. Okey, Nisha kena buat aktiviti penugahan balik nah Nisha nah tadi untuk soalan. Okey, Rushdiana kata saya faham apa itu cukai, tujuan dan kegunaan cukai. Okey, aktiviti hari ini seronok sekali. Okey, thank you. Okey, Sujay kata terdapat banyak tujuan cukai dan saya faham apa itu cukai. Okey, thank you Suje. Okey, seterusnya Satiba kata tentang percukaian seperti contoh lebih menyeronokkan berbanding kelas sebelum dan motivasi untuk belajar. Okey, bagus Satiba. Kena masuk apa ni, bawa motivasi tinggi kan. Okey, Ikmal kata dapat memahami tujuan cukai PDPR yang baik. Fuh, Ikmal guna perkataan PDPR terus. Memang terbaik, mantap lah ayat bin Hikmah ni. Okey, Farah Diana kata dapat belajar tentang tujuan percukaian. Nah, betul. Okey, Yuha sini kata hari ni saya faham tentang cukai. Saya suka game yang cikgu bagi tu. Okey, love juga untuk Yuha sini. Dan Husna kata tahu tentang cukai PDPR ni sangat menarik. Wah, dia siap bagi love lagi kat bunda. Okey, seterusnya JC Burn kata mana JC Burn? Okey, saya faham pelajaran ini dan tentang cukai dan tujuan cukai. Saya gembira dengan pembelajaran hari ini. Okey, so seterusnya Divya kata hari ini saya belajar tentang percukaian. Saya faham cikgu dan pengajar cikgu best. Okey, anak-anak nanti anak-anak check balik spelling cukai bagi betul nak percukaian tu nak. Okey, hari ini kita belajar tentang cukai. Damian kata, Damian kata contoh cukai. Ha, betul lah tu Damian. Okey, Damian kata. Okey,
So, terima kasih banyak untuk anak-anak untuk kelas hari ini. Cikgu nak stop presenting dah. Okay, sebelum tu, ya, sebelum tu, anak-anak tengok, cikgu akan bagi bahan pula satu last sebelum kita keluar. Okay, yang ni untuk isi kehadiran sama. Kalau tidak lagi, Wanda tak tahu. Okay, tengok dekat ruangan chat ada Google Form. Terus isi. Lepas tu anak-anak boleh left. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih sebab join kelas. Dan tahniah Bonda ucapkan sebab anak-anak memang masuk dan aktif masa kelas. Harap-harap kelas lepas ni pun macam ni. Okay anak-anak, you're the best. Okay? Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa isi dulu. Buku form dulu lah isi. Okay, bye. Bye Bunda, terima kasih. Bye Bunda Didi, sama. Okay, lepas klik isi tu anak-anak boleh left dah nak. Wanda ada kelas pula. Okay nak, bye. Bye Wanda, Assalamualaikum. Bye, salam Syaira. Okay, Jeevan. Bye cikgu. Okay, bye Jeevan. Bye cikgu. Bye Yuha. Okay, bye Wanda, terima kasih. Bye Didi, okay bye. Sama. Bye cikgu, Assalamualaikum. Bye, Husna. Salam. Bye, cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye, cikgu. Bye. Salam. Terima kasih, cikgu. Yo, sama. Intizam.